serta kejahatan yang dilakukan oleh orang asing dapat ditangani dengan baik berdasarkan undang-undang. Di satu sisi, kehadiran orang asing maupun investasi asing memang sangat tinggi. Tidak lebih baik dan tidak mengganggu bagaimana dengan pelajaran aktivitas orang asing tersebut. Tadi, mengenai hal yang terkait berkaitan dengan perawasan orang asing, juga dengan cara perawasan khususnya yang kumpulan informasi data orang asing secara berbeda dari tingkat desa atau kelurahan sampai dengan tingkat provinsi. Jika pengawasan terhadap orang asing diharapkan agar semakin meningkat baik dari sisi masuk orang asing di Indonesia maupun pengawasan di bicara tentang semua itu tidak benar. Kita tidak usah lagi bicara tentang dari sekolah itu. Kita perlu bicara di sini adalah peran. Bagaimana peran kita untuk pengawasan orang asing.